Untuk pelaksanaan vaksin tetap akan dilaksanakan di wilayah Kota Jayapura. Sebagai orang nomor satu di Kota Jayapura, Wali Kota Jayapura yang juga sebagai Ketua Satgas COVID-19 Kota Jayapura, Benhur Tomimano, ia menegaskan kepada seluruh jajarannya untuk tidak sembarangan dalam memberikan vaksin kepada masyarakat di wilayah pemerintahan Kota Jayapura. Untuk masyarakat mengikuti vaksin, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga sampai dia melakukan vaksin. Jangan bikin barang sembarangan, ikuti protokol yang telah diatur. Sebab bagi dirinya, suntikan vaksin adalah baik untuk menambah penguatan imun tubuh. Sehingga untuk wilayah Kota Jayapura, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi soal vaksin ini kepada masyarakat sebelum vaksin ini diberikan kepada masyarakat. Karena pemberian vaksin kepada masyarakat harus melewati berbagai tahapan sebelum vaksin ini disuntikan kepada masyarakat. Dan tak kalah pentingnya juga, sebut Wali Kota Jayapura itu, tempat vaksinnya harus ada dan memadai dengan mengikuti protokol pemerintah pusat dalam pemberian penyuntikan vaksin kepada masyarakat. Langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah tahap sosialisasi dan juga lokasi-lokasi yang akan dilaksanakan vaksin tersebut. Dan Kota Jayapura siap untuk melaksanakan vaksin bagi masyarakat Kota Jayapura. Kita sudah mengetahui bersama bahwa vaksin ini menambah kekebalan tubuh kita. Tetap akan mengikuti petunjuk kesehatan dari pemerintah pusat. Siapa-siapa orang-orang yang wajib mengikuti vaksin supaya jangan sampai jadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.